pada selasa pagi, terjadi tabrakan antara jet tempur Su-27 Rusia dan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat di atas Laut Hitam. Insiden ini menjadi sorotan dunia karena ketegangan yang masih ada antara kedua negara, terutama dalam hal pertahanan dan keamanan. Berikut adalah lima fakta penting mengenai insiden ini. Fakta pertama drone MQ-9 Reaper digunakan oleh Amerika Serikat untuk mata-mata dan serangan dan telah lama beroperasi di Laut Hitam mengintai pasukan Angkatan Laut Rusia. Drone ini dapat dipersenjatai dengan rudal Hellfire udara ke darat serta bom yang dipandu laser dan dapat terbang lebih dari 1.700 km pada ketinggian hingga 15.000 meter. Fakta kedua Jet tempur Su-27 Rusia merupakan pesawat tempur bermesin ganda yang sangat bermanuver dan memberikan keunggulan udara. Pesawat ini dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan dapat beroperasi secara mandiri dalam pertempuran di atas wilayah musuh, dalam pengawalan pesawat serang penetrasi lebih dalam dan dalam menekan lapangan udara musuh. Fakta ketiga, Insiden tabrakan ini terjadi ketika jet tempur Su-27 Rusia membuang bahan bakar ke arah drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat yang kemudian bertabrakan dengannya. Menurut narasi militer Amerika Serikat, tabrakan itu menyebabkan drone jatuh ke laut. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia membantah bahwa jet tempur Rusia bersentuhan dengan drone AS. Menurut kementerian itu, Drone jatuh ke laut hitam karena bermanuver tajam. Fakta keempat: tabrakan ini menunjukkan ketegangan yang masih ada antara Rusia dan Amerika Serikat. Kedua negara telah lama bersaing dalam hal pertahanan dan keamanan, dan insiden seperti ini dapat memperburuk hubungan antara mereka. Fakta kelima: insiden ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keselamatan operasi drone drone militer sering digunakan dalam operasi militer dan insiden seperti ini dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem yang digunakan untuk mengontrol drone tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem kontrol dan keselamatan drone militer. Demikianlah lima fakta penting mengenai insiden tabrakan antara jet tempur Rusia dan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat di atas Laut Hitam. Insiden ini menunjukkan bahwa ketegangan masih ada antara kedua negara dalam hal pertahanan dan keamanan dan membutuhkan upaya untuk mencari solusi dan mengurangi ketegangan tersebut.